رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pagi ini sekali lagi kita sama-sama dapat duduk berbincang, dapat duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ni tidak ada ilmu tuan-tuan melainkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini, maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu ada manfaatnya, ada faedahnya kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang tak beriman, tak ada faedah pun peringatan ataupun tidak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang tak beriman ini, kamu bagi peringatan ataupun tak bagi, sama saja bagi mereka. Artinya Allah Ta'ala dah membahagikan kepada dua golongan. Satu golongan beriman, satu golongan yang tak beriman. Golongan yang beriman ada manfaatnya peringatan itu. Golongan yang tak beriman tak ada manfaatnya peringatan. Sebab itu bila kita berbincang, bila kita bermesyuarah, kita nak bagi tazkirah dan sebagainya kan, ada yang setuju, ada yang tak setuju kan. Sebab yang setuju tu bagi dia penting peringatan itu, yang tak setuju tu tak penting bagi dia. Apa peringatan, sama dia kata sama je, tak ada benda lah, ingat tak ingat pun sama. Sedangkan Tuhan kata tak sama. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman itu, sama saja kamu bagi peringatan ataupun tidak, sama saja dia kata. Allah Ta'ala dah bagi, bukan kita yang bagi. Allah Ta'ala yang bagikan dia beberapa kumpulan ini. Maka itu sebab bagi orang beriman, dia dahagakan peringatan. Sebab dia tahu dia ni manusia. Sifat manusia ini ialah lalai, nasia,
Ya, nasiah ni ialah lupa. Manusia ini memang diciptakan tak ada sifatnya lupa. Bukan pasal tua, bukan pasal muda, tak, memang jenis lupa. Kan? Sementara diingatkan hari-hari pun masih lupa, tuan-tuan. Apatah lagi tak diingatkan, lagilah banyak lupa dia. Namanya pun manusia, maka sentiasa diingatkan, diulang-ulang, diingatkan selalu. Kan? Diingatkan selalu pun kadang-kadang kita masih lagi melanggar hak Allah Ta'ala. Dibagi peringatan pun masih berani melanggar hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi dibiarkan begitu saja. Jadi bulan Ramadan ini kita sering ingat mengingati. Habis bulan lain tak perlu kok. Bulan lain pun perlu, tapi bulan Ramadan ini lebih perlu dibagi peringatan. Sebab bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa. Ha? Sangat istimewa. Kenapa? Amalannya, pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadi kerugianlah bagi kita sekiranya kita tak membuat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Pasal tu ulama Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala, Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan puasa ini pun diberikan beberapa peringkat, diberikan beberapa kriteria berpuasa. Sebab nak katakan betapa pentingnya ibadat itu. Pertama kata Imam Ghazali, peringkat puasa orang awam. Macam kita ni lah, ada standard kita lah, orang awam ni. Yakni berpuasa hanya menahan makan, minum dan perkara-perkara membatalkan puasa. Ha, itu ya. Cuma tak makan, tak minum lah. Dan juga jagalah daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang lain-lain macam biasalah. Yang lain-lain kehidupan seperti mana biasa. Cuma tak makan, tak minum, jaga. Ha, tanya, ni batal ke tak? Ha, batal lah, tak boleh. Ha, tu jaga sungguh kita ni. Ini peringkat kita lah, tuan-tuan. Pasal tu kita tak kisah sangat, tuan-tuan. Yang penting tak makan, tak minum. Ha. Upacara lain macam biasa. Kita jalan macam biasalah, kehidupan macam biasa. Kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, ini standard orang awam. Kira standard siapa? Kira standard budak-budak je lah. Tak makan, tak minum. Pasal itu Nabi tanya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi. Berapa ramai yang puasa, ha? Tapi tak nama puasa, cuma tahan lapar, illal juq wal atas, melainkan menahan lapar dan dahaga. Ni Nabi tanya, ha? Nabi tanya kita, berapa ramai yang puasa, ha? Tapi tak nama puasa, melainkan lapar dan dahaga. Lapar boleh tahan lah. Tambah hari pertama ni lapar sungguh pun, kan? Dah sahur, bangkit sahur, bangkit dah, makan, makan dah. Tapi lapar hari pertama lah, lapar dan dahaga. Yang lain-lain, lain-lain tak jaga. Yang paling susah nak jaga, mulut. Yang paling susah nak jaga, telinga. Yang paling susah nak jaga, mata. Lagi susah nak jaga, hati. Pasal itu, sebelum Ramadan hari itu ni, kita disuruh bertaubat dulu, membersihkan hati dulu. Contoh orang tua-tua dulu, dia buat dah cantik dah, kan? Tinggal lagi kita hari ni dah ramai yang pandai mengaji. Mengaji pun dah jauh-jauh semua, kan? Dah sampai Syria, Jordan, Pakistan semua ada. Balik-balik tu tengok orang tua-tua buat, dia kata ni semua bid'ah, tak dalam hadis. Tak buat adalah, kan? Padahalnya tuan-tuan, ada dah orang tua-tua buat dulu, memang tak dalam hadis Nabi. Kita ni sikit-sikit hadis Nabi. Ni tak dalam hadis. Yang ada pun kau tak buat juga. Kan? Yang ada pun tak buat. Yang jelas-jelas ada pun tak buat. Tapi bila orang buat, ni tak dalam hadis. Okeylah. Yang ada dalam hadis buat tak? Tak buat betul. Tak buat lah betul. Kita duduk sibuk, tak buat. Ni bid'ah, ini bid'ah, ini tak boleh, ini tak boleh. Kita tanya mana yang bolehnya. Kita buat yang boleh lah. Jangan cerita tak boleh tu, pedulikan lah. Yang bolehnya mana?
Bila kita tanya yang bolehnya mana? Banyaklah. Banyak kenapa tak buat? Contoh tuan-tuan tak? Pakai serban ni sunnah tak sunnah? Dia tanya kita pula dah. Kita kata sunnah lah. InsyaAllah Nabi pakai serban. Ya ke sunnah? Bukan pakai narab ke? Aduh je dia. Dia nak cari jalan nak kata benda tu tak sunnah. Saya tanya dia, saya kata benda tak baik ke yang dia buat ni? Pakai serban ni tak baik ke? Baiklah. Ada tu. Kita petikai benda baik buat apa? Yang kita risau hari ni orang buat benda tak baik, yang dah baik tak ada masalah. Orang dah semayang, alhamdulillah, berapa rakaat? 8. 8 je, bukan 20 ke? Jadilah 8. Cukuplah tu kan. Siapa nak buat 20 balik dia tambahlah. Siapa berasa larat nak buat 20, buat 20. Siapa nak buat 8, buat 8. Kita jangan, yang kita risau ni orang tak semayang hari ni. Ini yang kita risau. Ini yang dah semayang 8, 20. Itu yang kita risaukan. Surah kau buat berapa? 8. 8 lah. Bukan arah 20. Alhamdulillah lah jadilah tu. Mana boleh kenalah buat 20. Yang cakap tu pun tak datang surah pun. Yang 8, 20 tu dia sendiri pun tak semayang. Ni masalah kita hari ni kan. Jadi tuan-tuan sebenarnya benda-benda macam ni lah kita disibukkan. Orang tua-tua dulu dah buat. Sebab itu orang tua-tua dulu tuan-tuan ingat tak? Kenduri sambut bulan Ramadan. Dia bukan nak nyambut sangat bulan Ramadan tu. Orang tua-tua dulu tu buat tu betul dah. Elok dah. Sebab ulama' kata bulan Ramadan ni, sebelum Ramadan sampai ni, saling bermaaf-maafanlah kamu. Bersihkan diri kamu. Jadi nak pergi minta maaf dekat adik-beradik, dekat jiran, kan ramai kan leceh nak pergi rumah sorang. Jadi orang tua-tua dulu buat apa? Okay, kita buat kenduri. Panggil makan, adik-beradik, kaum kerabat, semua jiran tetangga ni datang rumah. Nanti bila nak balik, nak salam lah. Minta maaf lah, sama-sama lah kita insyaAllah. Nak Ramadan ni kan, buanglah sifat-sifat dengki ni, semua dendam, benci ni semua buat. Itu tujuan orang tua-tua buat dulu. Datang ustaz-ustaz kata ni bida'ah, kata dia tak buat. Habis lah. Tak buatlah kenduri dah. Sebab orang takut nak buat. Sebab ustaz-ustaz kata ni bida'ah ni. Tak dalam hadis. Panjang tak dalam hadis. Banyak benda yang tak dalam hadis ni tuan-tuan. Banyak benda yang tak dalam hadis. Tapi boleh tak buat? Boleh buat. Tak ada masalah pun. Bukan melanggar apa-apa hukum pun. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, jangan dibicara bab itulah. Yang baik itu buatlah tuan-tuan. Jadi kita ni peringkat siapa? Peringkat orang awam. Bolehlah daripada tak puasa langsung, alhamdulillah puasa juga. Tu tahun sebelum ni orang awam. Masuk tahun yang kedua nak tingkatlah sikit. Kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, cubalah usaha meningkatkan sikit. Ada kemajuan lah. Dulu naik basikal lah, tahun kedua naik motor kan, ada kemajuan. Ni dulu naik basikal lah, jalan kaki lagi teruk. Jadi peringkat yang kedua kata Imam Ghazali, puasa orang yang khusus, yang khas. Iaitu puasa menahan diri daripada perkara-perkara yang dilarang, serta banyak melakukan perkara-perkara sunat untuk menambahkan lagi mutu atau kualiti puasa. Jadi masuk bulan yang kedua, bulan pertama punya tarbiyah, alhamdulillah. Naik bulan kedua, tahun kedua kita tingkatkan sikit khusus. Tahan makan minum, bukan tahan makan minum, perkara yang dilarang semua, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sunat. Usaha buat sebanyak mungkin perkara-perkara sunat. Tapi biar betul semayang sunat, biar betul semayangnya. Jangan leka duk banyak je kan. Kita hari ni leka duk banyak je. Nak baca Quran nak banyak saja. Tak payah baca banyak-banyak, baca sikit-sikit sudah. Macam saya tadarus tempat saya 3 baris seorang ni baca. Mula-mula nak buat dulu marah orang, jemaah marah. Sebab sebelum ni 2 muka surat baca. Satu kumpulan 10 orang nak nunggu giliran sampai yang ke-8 tu. Aduh lambat. Bila nak sudah ni kan? Ya 2 lay baca banyak.
Saya pun ambil alih, saya kata ini bukan tadarus ni, ini nama baca terus menerus. Yalah, baca sambung, baca sambung, baca sambung, beli. Kawan pun tanya, tak mana bang? Tak surau. Ada apa? Tadarus. Oh, tadarus pun ni, ramai? Adalah 10 orang. Banyak tadi baca? Dapatlah 6 juz. Ui, banyak bang. Tengok orang lah baca. Ini kita bukan nak menunjuk kita baca banyak. Namanya pun tadarus. Kita nak betulkan bacaan kita. Bulan-bulan lain baca juga. Hari-hari baca Quran. Tinggal lagi tak ada siapa yang negur sebab kita baca seorang-seorang ke tak? Baca seorang kan. Tah ya, tah tidak, tah betul, tah tidak, tak tahulah. Tapi rasa macam betul rasa. Tang mana wakaf, tak tahulah. Nampak tanda berhenti, lajak terus jalan. Tak tahulah tah ya, tah tidak lah kan. Baca lah hari-hari. Bini nak tegur pun takut. Dan saat lagi kita jeling pula dia. Kau pula nak kata salah. Ustaz kata betul. Jadi kita pun bacalah. Jadi ada satu bulan, dalam 12 bulan ni, pihak-pihak masjid surau, dia buat satu program. Apa nama program dia? Program membetulkan bacaan Quran. Tapi bukan seorang-seorang guru, tak ada. Kita buat macam satu kumpulan, kita betulkan bacaan. Kau baca, orang lain semua dengar, tengok. Oh, mana tak betul. Oh, ni panjang dia tak kena, ni kena panjangkan. Hak ni kena berhenti, hak ni tak boleh berhenti. Hak ni guna tadarus tu. Jadi tak perlulah baca banyak-banyak. 3 baris cukup lah, 3 baris seorang lah. Baca pun tak boleh laju-laju. Kan? Jangan baca laju-laju. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. Siapa nak betul kan? Siapa nak betul? Kita membaca satu. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Satu. Supaya yang 9 orang ni tadi ni fokus dengar betul-betul apa sebutan makhraj dia, panjang pendek dia, wakaf dia, nak tengok tu dia. Tu nama tadarus. Habis bila nak khatam Zat? Sejak bila pula tadarus dia ada khatam? Baca tunggang langgang, baca seorang sikit, tak ada khatam. Khatam macam 30. Khatam memang 30 tuan-tuan. Tadarus tak ada khatam. Tadarus ni kita volunteer. Siapa nak rasa nak betulkan bacaan, mari bagi nama. Kita bagi-bagikan dia. Tengok, oh dia ni kurang pandai baca, ni pandai baca. Kita letakkan satu grup ni. Jangan letak yang pandai-pandai, yang mangang-mangang tak jadi. Yang pandai-pandai, yang mangang-mangang. Tajak ni tu. Eh tak payahlah, dia biar dia grup tu. Dia lembab kan. Kita tak nak lembab-lembab. Kita nak geng laju kan. Yelah, kita geng cerdik, dia geng mangang. Dia sama-sama geng mangang dia 10 orang ni kan. Aku nak betulkan kau pun, aku pun mangang. Kau nak betulkan aku pun, kau pun mangang. Jadi baca je lah. Yang penting habis. Grup mangang pun habis, grup cerdik pun habis. Itu bukan tadarus. So itu tadarus ni dia sebenarnya ada nakib dia seorang. Ada ustaz dia, ada ustazah dia seorang dalam tu. Sebab dia ni yang nak pantau ni. Tadi tu sebutan tak kena tu. Tu kena panjang, yang itu kena dengungkan. Ha tu. Tu yang 3 baris tu. Habis 3 baris, baca lagi 3 baris. Baca lagi 3 baris. 10 orang, 30 ayat. 2 pusingan, 60 ayat. Cukuplah. Bila nak khatam? Tak ada khatam. Tujuan nak betulkan bacaan. Namunnya nak betulkan bacaan tasmi'. Nak khatam boleh, bagi nama lain. Kita tanya pula jemaah, tahun ni surau nak menganjurkan malam 27 ada majlis khatam Quran. Siapa yang nak khatam? Kalau ada kita buatlah, kalau tak ada tak adalah. Khatam syarat dia mesti habis malam 26 baca 30 juzuk. Nanti malam 27 kita raikanlah. Itu nama majlis khatam Quran. Tuan-tuan. Dia bagi nama. Okey, saya ustaz nak seorang. Nak masuk, nak masuk. Okey, seorang. Kena habis malam 7 bang. Malam 7 dia baca habis. Berapa orang dapat? 10 orang surau ni. Alhamdulillah.
Kita orang suar carilah sponsor, cari penaja lah. Siapa nak bagi hadiah kat dia ni yang khatam nanti ni, nak bagi sejadah ke, nak bagi Quran ke, bagi semangat lah, nak bagi kain plekat ke, kan. Malam 27 sok kita raikan dia, bunga mangga lah, bunga telur lah semua tu. Suruh dia datang pakai samping, pakai baju Melayu, pakai songkok berbintang katnya. Nak raikan dia lah, nak raikan dia malam tu nanti orang pun tengok, oh seronok juga 10 orang dapat suara ni kita khatam tu ni. Nanti bila kita dah tadarus ni tadi, terasa dia baca, alhamdulillah. Bolehlah dia baca, orang pun kata, kau pandai baca sekarang apa semua. Ah, aku ingat tahun depan aku nak khatam pula lah. Bagi nama pula, meningkat lagi 11 orang, 12 orang. Makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat, surah tu ramai yang khatam tiap-tiap tahun. Ha, ni tujuannya. Yang kita pi pulun tadarus, ha, nak khatam. Datangnya dua kali. Malam khatam dia dulu. Dia tu bila tadarus? Dia tu malam pertama tu. Habis tu? Lepas tu tak datang lah. Ni, dia khatam ni. Yalah dia ada hari tu, okey lah tu. Sekali ya. Tiba-tiba malah khatam Quran dia dulu. Apa kem dekat selai? Banyaklah kau. Jadi tuan-tuan, tak betul yang kita buat tu. Dia ada dua grup. Satu grup tadarus, satu grup nak khatam. Ha, kan? Supaya kita tadarus ni betulkan bacaan. Ni yang dia kata amalan-amalan sunnah. Macam terawih. Saya tuan-tuan, tempat saya dulu panjang-panjang. Imamnya Hafiz tuan-tuan. Jemputan panggil Imam Hafiz, budak-budak Hafiz ni. Sekali dia baca tuan-tuan Allah, yang datang semua lutut nak tanggal. Buku lali dah longgar, alignment dah lari. Kau baca panjang-panjang, sekali turun meletup macam senapan patah. Terang. Bukan sembahyang pun, berjalan. Allahu Akbar. Jalan terus. Imam start je dia berjalan lah. Bukan takat balik rumah. Meraya pergi. Dan nak salam baru sampai pintu surau. Yalah apa nak buat. Tuan-tuan nak ngikut pun tak apa. Awak ngapa luar asri je. Dia baca juzuk 7, 8. Minum pula kita nak ngikut je. Nak menghayati awak tak faham bahasa Arab. Badan dah penat. Perut dah kenyang. Aircon pula sejuk. Kipas laju. Mata pun dah kuyu nak lelap. Apa nak buat? Saya tak tuduh lah. Saya ingat berjalan lah. Apa lagi kan? Layan perasaan lah. Tuhan kata, aqimis salata li zikri. Solat untuk ingat aku. Kalau berjalan ni bukan solat. Kalau ada berkhayal tuan-tuan, bukan solat kan? Sebab itu Tuhan kata, aku bukan nak panjang-panjang pun, bukan nak banyak. Aku nak semayang itu ingat aku. Aku bukan nak banyak pun. Kalau nak banyak, dah lama dah aku suruh aku buat solat ibadat punya. Tak ada aku kurangkan yang fardu. Aku boleh kurangkan 50 tinggal 5. Apatah lagi semayang sunat. Kalau aku memang nak suruh kau semayang banyak 50 waktu, meniarapkan surau ni 50 waktu tuan, tak sempat bekerja. Baru nak nyuap, azan. Habis je basuh je tangan, azan. Azan apa lagi? 50 waktu. Yang lima waktu ni pun zuhur pun pukul 4. Asar pun pukul 7. 50 waktu. Tak bekerja, duduk surau je semua. Mana nak pergi? Nak tukar baju, azan. Baru nak mandi, azan. Tuhan kata, aku tahulah, aku bukan nak banyak pun. Buat elok-elok sudah. Yang penting kau istiqamah buat. Sebab daripada banyak-banyak tu, ada satu hari aku nak kira, nak tengok kau punya solat ni betul-betul ingat ke aku. Yang ni aku nak, lain aku tak nak. Tapi kenapa suruh buat hari-hari? Pasal suruh buat hari-hari tu, pasal kalau sekali buat tak betul, habis semua. Kau masuk neraka semua. Jadi dalam banyak 20 tahun solat ni, adalah satu waktu tu kita benar-benar ingat Allah Ta'ala. Allah. Betul-betul ingatnya. Daripada mula, Tuhan kata, hak ni aku nak. Hak ni simpan. Hak ni aku nak timbang ni. Hak lain tu buang. Hak lain tu bagi ke dia lah. Ini semua aku tak nak lah. Aku suruh ingat aku, bukan suruh ingat benda lain. Jadi satu hari nanti,
Daripada sepanjang kehidupan ini, ada satu waktu solat kita tu betul-betul terasa kemanisan dia. Ha, ni yang Tuhan nak, tuan-tuan. Yang kemanisan tu dia nak. Yang tuan-tuan sembahyang manis sendiri ni, syok sendiri ni lah. Yang ni Tuhan tak nak. Yang ni dia kata, ya malaikat, pergi baling kat muka dia balik. Aku tak nak ni semua-semua tak nak. Ni semak ni semua ni. Tuan-tuan akan rasa, tuan-tuan, dalam kehidupan ni ada satu hari, ada satu waktu yang tuan-tuan rasa solat tuan-tuan tu terasa sangat seronok sangat. Ha, terasa kemanisan, kelazatan tu yang Nabi sebut tu. Lazatnya beribadat. Bila? Ada satu saat. Macam tuan-tuan lah satu berdoa. Ada satu-satu ketika tuan-tuan doa sangat khusyuk. Ha. Ada satu ketika tuan-tuan baca Quran sangat seronok baca Quran. Rasa macam tak nak berhenti nak baca. Ha. Solat ni macam itulah. Dia ada satu saat. Yang hari-hari kita buat ni, banyak yang bohong benda yang betul. Tak maaf cakap lah. Bukan tuan-tuan lah. Masuklah saya. Nampak je soban, jubah ustaz ni. Dia pun berapura. Berjalan kat dia pun. Tuan-tuan ingat? Ingat ni ke? Situ Tuhan tak ada beza apa-apa pun. Yang kita buat ni. Tuan-tuan. Bukan dia suruh baca panjang-panjang pun. Baca panjang-panjang pun kena faham pun. Merayau je. Pendek pun boleh balik lagi. Walas. Itu pun boleh balik, tuan-tuan. Boleh berjalan lagi. Apatah lagi baca panjang-panjang. Jadi saya kata ibadat tak perlu. Tapi ustaz kita kena berlatih. Boleh berlatih kalau sembahyang seorang-seorang. Sembahyang seorang-seorang kita try baca panjang-panjang. Kan? Dua juz satu rakaat. Silakan. Kalau berjemaah ni tak boleh. Kita kena jaga jemaah ni. Ada anak kecil, ada yang berurusan, kerja dan sebagainya. Kena jaga. Kan? Macam tadilah subuh wadhuha. Cukuplah. Ini menjelo-jelo baca. Turun, naik, turun. Ni syok sendiri ni. Padahal makmum belakang haram tak faham pun. Kan? Bila tak faham, layanlah. So itu tak ada peningkatan ibadat. Habis bayang habis, habis bayang habis. Jadi tuan-tuan, sebab itu tempat saya sebaris je baca. Saya sebenarnya tarawih sebaris je. Cukup. Alif lam mim. Allahu akbar. Cukup. Rakaat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Cukup. Mula-mula Jumaat marah. Orang tua lah marah, budak-budak suka. Budak-budak muda, ustaz. Ni. Orang tua. Mana punya ustaz lah yang kau ambil jadi imam ni. Main-main sembahyang. Panjang lah sikit. Tapi budak-budak kata, okey lah tu cik. Apa yang okeynya? Okey lah tu, cepat. Ringkas. Kan, tak lama. Orang nak ibadat setahun sekali ni kena lama. Kita duk faham nak lama saja. Sebab itu kita nak banyak. Kita duk sembang nak banyak saja. Tuhan kata aku bukan nak banyak. Aku nak. Sebab itu aku tahu umur kau panjang mana. Aku tahu. Tuan-tuan tengok tak? Aku bagi satu malam dapat 83 tahun tau. Ha. Nak aku nak tunjukkan. Kalau aku memang nak suruh kau buat banyak, aku takkan bagi satu malam tu untuk 83 tahun. Kau buatlah. Tapi aku nak kau buat paling sempurna. Aku nak nilai. Sebab itu satu huruf Tuhan kira apa? 10. Tak bukan kira satu. Aku bagi sebab aku nak suruh kau sebut huruf tu betul-betul. Sebab satu huruf tu yang kau sebut betul tu tepat itu 10 aku bagi. Tapi kau sebut pun tak betul, nak bagi 10. Banyak memang banyak. Macam tuan-tuan bagi salam lah. Assalamualaikum. Apa angguk-angguk? Ingat negara Jepun. P. Ramli kata, ni filem Tiga Abdul. Tuan tengok. Yang Tiga Abdul tu lah. Ismit Ulam Raja bila suruh P. Ramli salam tu. Kan? Dengan qasidah tu lah. Kan? Salam. P. Ramli kata, angguk. Ini bukan Jepun. Ini Isketambola. Kata ni. Bukan angguk-angguk. Kita bagi salam sembahyang macam tu. Kau angguk dengan siapa?
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ada makhraj tu nak kira tu. Nak kira. Bagi salam ke orang pun sama. Assalamualaikum warahmatullah. Nak kira. Sebut elok-elok. Jadi kita ibadat ini tuan-tuan, jangan kira nak banyak, bukan kira nak cepat habis, tapi nak sempurna buat sebagai manusia, sempurnakan ibadah kita kepada Allah. Nak bagi paling cantik dekat Allah Ta'ala. Bukan asal nama baginya. Ibadah nak serah kat Tuhan ni, ibadah yang paling cantik. Ni nombor satu punya. Nak bagi dia. Nak bagi Allah Ta'ala ni, bukan nak bagi siapa-siapa ni. Puasa ni nak bagi kat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak nilai. Sebab itu Tuhan kata apa? Puasa ni hak aku nak bagi. Aku buat untuk aku elok-elok. Nanti aku nak bagi ni. Kan? So, yang dia kata wa ana ajzbihi tu, dia kata aku yang bagi balasan. Ah, yang ini aku nak kau buat elok-elok sebab aku nak nilainya. Aku yang nilai kau. Aku yang bagi ni. Ni kita buat bagi Tuhan macam tu ke bagi Tuhan? Tuhan kata aku bagi cukup-cukup cantik, kau bagi aku macam ni ke? Kau tahu aku ni suka benda elok-elok, kau bagi macam ni. Aku tak nak lah benda macam ni. Itu yang dia kata, ambil balik, buang balik semua ni. Tuan-tuan. Kemudian, tapi hari ni tak lama-lama tuan-tuan, tuan-tuan berkejum. Dia tazkirah ni sebenarnya tak lama-lama pun. Ya, kuliah. Yalah hari Senin, kuliah subuh. Tapi yalah buat bulan Ramadan ni orang ramai tuan-tuan. Dan orang ramai bulan Ramadan. Bulan lain tu orang payah nak bangun. Tak tahu apa sebab kan. Ramadan senang dia bangun. Sebab itu subuh Ramadan memang ramai. Mengalahkan maghrib. Kalah maghrib bulan-bulan biasa ni. Tapi yalah tak heran lah sebab syaitan pun dibelenggu kan. Biasa syaitan yang selimutkan kita. Kau tidur lah kita. Tidur. Ni syaitan dah tak ada. Boleh lah bangun sikit kan. Tu yang melempah sampai keluar semayang. Saya tengok surau, wih dahsyat surau ni kan. Melempah sampai ke surau. Pak parking ustaz pun tak ada kan. Penuh. Oh, kalau macam inilah terus menerus hari-hari kan. Masya Allah. Tapi bulan Ramadan je. Bulan lain tak tahulah. Tapi mana tahu, uyup ke mana tahu kan. Tapi tak apalah. Alhamdulillah mudah-mudahan Ramadan kali ini terbuka hati dia nak terus-menerus sambung terus-menerus sampai bila-bila. Mana kita tahu kan? Kita doa lah. Jangan pergi kutuk dia pula. Kau ni bulan Ramadan baru nampak muka. Bulan lain langsung tak nampak. Tak boleh. Doakan dia. Kan? Mana tahu Ramadan kali ini, Ramadan tahun dulu dia tak datang subuh. Tapi Ramadan tahun ni alhamdulillah dapat dia berjemaah subuh. Mungkin Ramadan akan datang terus-menerus dia punya subuh. Kita doa lah, jangan kutuk. Orang dah datang surau, dah datang masjid, jangan hina dia. Doakan dia. Ni kadang-kadang kita balu selamba ya kan. Ni Ramadan dia, muka dia ni. Bila Ramadan mana, tak Ramadan mana ada. Jangan. Mudah-mudahan kita doakan dia. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Yang ketiga tuan-tuan, nah, sikit kita nak. Ialah puasa orang yang khususul khusus. Orang yang paling khusus puasa dia. Yang ini tuan-tuan bukan takat tahan makan minumnya. Tetapi turut meninggalkan perkara yang membatalkan pahala puasa. Oleh itu perkara sunat dititik beratkan, di samping itu juga anggotanya turut berpuasa dan hatinya sentiasa berzikir dan mengingat Allah Ta'ala. Ini yang susah. Nak zikir siang malam pagi petang, nak jaga akhlak dia, nak jaga perkara-perkara sunat, nak jaga anggota, banyak benda nak jaga. Kan? Banyak. Nak cakap bulan puasa ni pun kurang, nak berjalan kurang. Yalah bila dah berjalan nak tengok, bila nak tengok ya macam-macam lah nak ditengok. Susahlah banyak-banyak. Tuan-tuan pergi je bazar Ramadan cukuplah. Balik kering. Entah. Bazar Ramadan kan. Cukuplah. Macam-macam nak ditengok. Kuihnya tengok tak seberapa. Yang beli kuih tu nak tengok. Ni tuan-tuan. Jadi ibadah ni tuan-tuan bagi sempurna. Bagi elok supaya Allah Ta'ala nilai kita punya ibadah.
memberi kesan kepada diri kita mudah-mudahan. Dah. Jadi tuan-tuan lari pun kat ketujuh dah. Tuan-tuan pun nak bekerja dan sebagainya. Saya je Ramadan ni tak ada kerja-kerja, saya cakap je lah. Siang malam pagi petang kat masjid nak cakap. Ya. And, oh ini tuan-tuan cuti. Oh di Johor cuti ya. Sebab tempat saya macam biasalah di sana kerja semua kan. Oh patutlah. Tapi sebab tengok ramai yang balik dia bekerja lah kot kan. Tu saya kata dia, oh saya tanya kat budak-budak ni, dia kata, eh ada ke kelas subuh? Kan orang bekerja. Dia kata, kerja-kerja lah Ustaz. Kan? Yang subuh-subuh lah. Takkan buka pejabat pagi-pagi buta pun. Oh cuti selang Johor lah. Ha, itulah. Johor ni satu istimewa dia, agama ni alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Dia jaga agama ni dari dulu. Tinggal lagi itulah. Kadang-kadang orang tak faham masalah agama ni. Kan? Masalah agama ni orang tak ambil berat sangat. Kan? Kalau kita tengok sepatutnya ialah Ramadan kan. Hari pertama sambut Ramadan, cutilah kita meraihkan bulan Ramadan kan. Eh, kita dah cuti. Hari Jumaat, hari untuk kita beramal ibadat daripada pagi sampai malam, cutilah. Eh, tak cuti juga. Saya tu ibadat kita kadang-kadang tengok Allahu Akbar. Saya tengok hari Jumaat tuan-tuan, bukan hari Jumaat pun. Assalamualaikum, salam. Meloncat tu weh. Orang tengah semayang langkah pergi. Nak ke mana ni? Imam baca panjang kan tadi. Oh. Ya imam pun satu bab juga. Dah tahu orang bekerja, kau baca khutbah panjang-panjang. Kau baca panjang-panjang. Orang nak bekerja ni. Kadang-kadang Allah betul rabu tuan-tuan. Bukan ibadat pun. Kita hari ni alhamdulillah tuan-tuan di Johor ya. Jemaat cuti. Hari-hari kebesaran Islam disambut, diraikan dan sebagainya. Kau nak kata apa, orang lain nak kata apa, tu kau punya pasal. Kau nak kata bida'ah ke apa ke, Johor bukan baru ni buat. Lama dah. Dia pun ada ulama' dia. So itu ya, masing-masing negeri ada ulama' masing-masing. Rumah dia jangan dikacau. Pedulilah. Ni kadang-kadang kita ni suka kacau rumah orang. Kan? Tu yang tuan rumah marah tu. Aku suruh datang makan, yang kau sibuk rumah aku ni bisa apa? Eh, makan tuan. Duduk makan. Ni apa hal TV tinggi sangat letak ni? Rumah dia biarlah dia. Dia nak tengok kau pun sibuk pula. Tak adalah tinggi sangat. Aku punya rumah tak bawah. Tu rumah kau. Tu yang tuan rumah marah tu. Yang Sultan Johor marah pasal tu lah. Rumah aku buat elok-elok rumah aku. Aku nak bagi selesa lah anak-anak aku duduk rumah aku ni. And, rumah besar-besar aku buat sampai 20 bilik. Yang kau pula pergi tegur. Banyaknya bilik. Rumah aku. Tak adalah sampai 20 bilik. Siapa nak duduk? Anak-anak aku nak duduk lah. Takkan semua dia orang duduk? Eh, yang kau sibuk pasal? Ha, tu yang Sultan Johor dia malah cakap banyak. Yang kau sibuk pasal? Ni rumah aku. Ha, kan dapat jawapan aku tu. Kan kau sakit telinga. Rumah orang peduli lah. Dia tahulah urus rumah dia. Eh, dia tahu urus rumah dia. Dia nak letak TV tinggi ke? Dia nak letak peti ais kat luar ke? Dia nak umat tangga terbalik ke? Yang kau sibuk, Zal? And dia selesa letak peti ais kat luar. Kenapa peti ais tak guna ke? Guna. Kenapa tak kat luar? Saja. Kan susah, baik letak dalam. Apa yang susahnya? Yalah, nak kena keluar lah malam-malam. Kau keluar ke? Tak, kau tak keluar, kau duduk diam. Yang nak keluar, aku nak bimbing. Engkau. Itu jangan kacau rumah orang. Jangan kacau rumah orang. Mana dia buat, kita ikut cara dia. Tu rumah dia. Ha, dia tahu. Rumah aku tak habis, rumah aku ikut cara aku dah. Kita ni suka tuan-tuan kadang-kadang kan. Ha, kadang-kadang suka mengusik rumah orang. Ibadat di Johor, cara dia buat macam mana, kau ikut cara dia. And, dia nak bertahlil macam mana, ikut cara dia. Sebab dia ada ulama dia. Ulama dia bertanggungjawab. Bukan pelekeh sangat ulama dia kot. And Johor ramai ulama-ulama. Dia buat dah susun dia elok. Kau ikut cara Johor. Nanti kau datang Negeri Sembilan, tengok. Pelik Negeri Sembilan ni. Johor lain kan. Kau duduk dan diam. Negeri Sembilan ni rumah dia, kau duduk dan diam. Kau tak boleh ikut, kau duduk je. And ni kau pula komen.
Kami di Johor lain tau, bukan macam ni. Kawan tu geram kan. Belagak tu dia ni. Entah payah. Saya tuan-tuan, walaupun orang ni 9, kadang-kadang bila dia baca doa terbalik kan. Dulu-dulu saya mengaji tuan-tuan, tak ada pun terbalik tu kan. Tiba-tiba balik ni 9 tu ada bacaan doa terbalik. Jadi saya tengok semua terbalik, saya pun. Lepas tu tanya jugalah kan. Tanyalah almarhum mufti ni, Datuk, nak tanya sikit lah. Apa doa ni ada terbalik ni Datuk? Pasal apa Datuk? Dia pun bagi tahu. Dia kata, kau tahu tak, terbalik ni maksud dia, dia tolak bala lah kan. Isyarat nolak, tak nak lah. So saya kata, Datuk, kita minta je yang nolak Tuhan. Iyalah, memanglah yang nolak Tuhan. Kau tak nak lah, isyarat kau tak nak lah. Tak nak, tak ada jalan tangan tu. Bagi tahu tak nak. Suka hati dek kau lah, kata dia terbalik. Kata. Iyalah tu, iyalah. Tu, saya pergi rumah kenuri, kalau orang terbalik, saya terbalik juga. Kan? Kena. Walaupun saya tahu, apa pula terbalik ni kan. Tapi dah rumah kau, dah kau leader dia, aku terbalik jugalah. Orang kirai, aku pun kirai jugalah. Entahlah aku cakap kan. Tinggal-tinggal, wassalamualaikum. Itu je dapat. Itu pun itulah. Jangan kita duk bangkang. Jangan. Kita raikan dia. Sebab itu saya pergi di Kuala Pelih, tuan-tuan tahu, di Kuala Pelih. Semayang selalu tetap bulan, subuh saya di JT Kuala Pelih. Dia Kuala Pelih ni, dia tak ada baca bismillah. Dia tak ada baca kunut kan. Jadi saya orang datang mayang, saya ikut je tuan-tuan. Tak baca bismillah, tak ada, tak apa, tak payah baca. Dia baca cara perlahan, bacalah, aku tetap baca. Kau tak baca kunut, tak payah baca, aku tak baca. Ada satu kes, ada satu kawan pakcik ni, dia sudah tegur kawan ni. Dia orang tua kan, mayang. Tiba-tiba tak baca bismillah, imam dia dah lah tak pakai songkok. Kupiah tak pakai, tiba-tiba alhamdulillah rabbil alamin, baca alhamdulillah. Kunut tak baca. Saya semayang sebelah dia. Habis semayang, dia pun corek saya. Dia tengok saya pakai jubah ke sebab. Mayang macam ini bukan semayang ni. Dalam hati saya, kau mana-mana ni rumah orang kau sibuk macam, duduk ikut je lah. Ini kau sudah. Lepas tu saya tanya, kenapa bang? Tengok, bismillah pun tak ada. Kunut pun tak ada. Baik tak semayang? Lepas tu dia sound saya pula. Dia kata, tegur lah. Saya tak tegur. Orang sini ke? Dah. Saya numpang je sini. Mayat numpang semayang. Saya tak berkenan macam ni semayang macam ni. Macam ni lah bang. Lepas ni kan abang pergi tegur imam tu. Tak payahlah. Kalau rasa nak ikut, kau ikut. Kan? Dia pun ada hujah. Dia ada dalil. Dia tak baca bismillah tu. Dia pun ada hujah dalil. Dia tak baca kunut. Saya tak kisah. Selama mana tak haram, silakan. Di Mekah pun sama kan. Kalau macam tu penat lagi tau. Manjang farakah ya. Masa tuan, bismillah, alhamdulillah. Saya tak ada tuan-tuan. Saya memang selama mana ada dalilnya, buat. Kita ahli sunnah wal jamaah, betul. Memang betul. Tapi mana yang dia rasa dia itu ulama' dia kata boleh? Kita tak yakin, kita jangan ikut. Saya ikut. Tak kunut, lagi okey. Kunut, saya tak ada. Tuan-tuan belum tengok lagi orang sujud, orang buat lagu tu, dia buat lagu tu. Time sujud lagu tu tangan. Ni pun masalah semayang sujud tangan macam ni. Kita nak marah pun tak boleh kan. Orang sujud tangan lagu tu, dia tangan terlentang lagu tu. Habis semayang saya pun tanya, tuan, nak tanya lagi. Tadi saya tengok tuan semayang sujud tangan tadah lagu tu. Dia pun itulah dia kata kena mengaji ya. Saya pun kata ya, nak mengaji ni tu yang nak tanya tu boleh. Kenapa tuan tadah? Dia kata sujud ni kena perbanyak berdoa. Maksud? Bila berdoa kena tadah tangan. Tapi time sujud, yalah, walaupun time sujud, time bila-bila pun, bila berdoa tadah tangan. Itu yang dia waktu sujud tangan lagi tu. Dari sudut logik akalnya, betul lah kan? Suka tidak kau lah, kau nak tadah tangan kau apa kau. Tapi saya kata yang Nabi suruh, tangkup tangan. Memang Nabi suruh. Tapi kita kena guna akal kita juga. Suka hati kau. Kan? Kita ikut.
bagi tahu. Jangan kita cepat sangat kita nak ngata tak betul. Kan? Kita sendiri pun belum tahu betul tak betul. Nah, ha? Jadi tuan-tuan hari pun aku tujuh, insya-Allah tuan-tuan kita perbetullah ibadat kita ni, elok-elok sempurnakan ibadat kita ni. Mudah-mudahan sebulan Ramadan ni ditarbiah, semudah-mudahan ibadah kita ni menjadi tarbiah buat diri kita, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita. Jadi cukup setakat itu, insya-Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Insya-Allah apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak baik itu datang dari kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan at-tayyibu birrahman fatubu ila Allah jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum tu macam biasalah, siapa nak berinfak, tabung infak ada depan tu. Dan juga siapa nak berwakaf, ada sijil wakaf kat sini untuk pembelian bangunan untuk pengajian Al-Quran dan kuliah agama. Nah, jadi siapa nak berinfak, satu wakaf ni ialah harga dia RM50. Nah, jadi siapa nak berwakaf lah. Dan macam biasalah di luar sana, siapa nak beli-beli barang bihun dan macam-macam lah di luar sana, ada minuman-minuman dan sebagainya, produk muslim sahaja. Nah, produk muslim, bihun lah, biskut lah. Kadang sahur-sahur ni tak lalu nak makan nasi, buat kopi cecahkan biskut, tu lalu pula kan. Jadi tuan-tuan boleh tengok kat luar tu ada madu lah macam-macam. Nak bermadu tak berani. Nak bawa balik madu tak berani. Ha, ni madu tak bawa balik. Madu apa ni bang? Madu Yaman. Ha, mana ambil? Kat surau dia beli. Okey lah. Kalau dia bawa bermadu balik, ni siapa ni bang? Lain tanyanya. Ni apa ni bang? Madu. Ha, lain. Ni siapa ni bang? Madu kau. Lain. Jadi, yang madu kau tu jangan bawa balik dulu. Jangan buat balik. Ni dah orang suruh beli madu, kau bawa madu balik. Orang rumah tanya, siapa ni bang? Madu kau lah. Apa bang? Madu kau. Madu kau, kau dapat lah. Tapi sebenarnya tak gaduh pun. Kalau tuan-tuan berani, buat aja. Tak ada masalah lah tuan-tuan. Kita je yang takut-takut sampai nak pergi jauh-jauh buat nikah, pergi mahkamah, gentle, rasa mampu, buat isi borang, borang kuning. Johor saya tak tahu. Isi borang kuning, nak berpoligami. Dia akan tanya kat situ, layak tak layak, kita isi semua-semua. Hantar kat dia, mahkamah tengok, siasat. Memang layak, dia panggil lah. Tuan, sila datang mahkamah. Bawa bini. Senang soalan dia, bukan dia tanya payah pun. Tuan nak berpoligami? Ya. Tuan mampu? InsyaAllah. Okey, baik. Dia dah tengok, dia dah tahu. Dia dah tahu kita mampu. Itu sebab dia panggil. Dia tanya bini kita, puan, puan tahu kenapa tuan puan datang sini? Tak tahu. Suami puan nak berpoligami, puan setuju? Dah tentu jawapannya tak. Itu garanti. 10 yang datang, 9.5 pun belum tentu. Dah simple. Mudah-mudah. Sangat mudah. Kan? Sebab saya pernah tengok tu, saya tahu kan. Bukan saya lah. Pun nak tengok. Dia pun tanya kan, kenapa puan tak setuju? Ni perempuan tak dapat jawab. Dia tak boleh jawabnya. Kenapa puan tak setuju? Kenapa puan tak setuju? Cuma jawab. Suami saya tak mampu. Tapi kami tengok kat sini dia mampu. Dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh jawab je. Mahkamah apa kata dengan itu? Pihak mahkamah membenarkanlah suami puan berpoligami. Ini ni, dapat surat, seronok jawab balik. Lepas tu, nikah. Habis. Sebulan, dua bulan kau tahanlah telinga sikit. Abang sanggup buat macam ni apa semua. Alah, peduli je lah. Boleh, bodoh. Senang ustaz cakap. Macam ni boleh cuba ni. Sebelum cuba, aku bagi tahu dululah. Sebelum cuba ni, beli ayam, anak ayam 2-3 ekor. Bawa dia tidur malam-malam. Kalau boleh dengar anak ayam tu, kita boleh lelap juga, boleh. Tapi kau nak angin ayam tu pun kita nak hayun, tak boleh. Bukan ni? Tapi tengok muka pun tahu ni. Ini muka tawaduk punya. Keinginan ada, cuma takut lah kan. Boleh lah, boleh. Ha?
Orang rumah dia terlalu berani sangat. Tu yang buat kita gerun tu. Tapi tak apa tuan-tuan, cubalah. Cuba. Tapi saya nak bagi tahu, kalau yang tak ada bini, dah tua-tua ni sakit lutut semua, elok kahwin. Yang dah ada bini boleh kan? Tak payahlah. Tapi orang perempuan nak menghalang senang je. Kalau laki nak berpoligami, kita buat tuntutan siap-siap. Tuntutan sebelum bernikah nama dia. Tuntutan nafkah sebelum bernikah. Memang dia tak boleh nikah. Kau tuntutlah macam-macam. Rumah, kereta, bulan-bulan, anak. Kau tahu gaji dia 5-6 ribu. Kau tuntutlah sampai tinggal 200. Apa dia nak? Pergi mahkamah. Kenapa puan tak setuju? Sebab dia tak mampu. Asal puan kata dia tak mampu? Yalah, sebulan tinggal 200, macam mana nak nikah? Ni nak nikah. Ha, aku duduk bidang tu dulu, aku tahulah. Akulah ngajar puak-puak tu. Akulah ngajar dia orang. Puan nak suami poligami? Tak nak Ustaz, saya tak setuju Ustaz. Anak-anak kecil lagi Ustaz. Okey, puan tuntut sekarang ni. Nafkah anak, nafkah puan semua-semua tuntut di mahkamah. Nanti submitkan dia. Kenapa tak setuju? Ni bukti dia tak setuju. Saya tuntut gaji dia memang banyak, 5-6 ribu. Tapi habis jumlah ni rumah semua bayar tu bayar ni, tinggal 200. Macam mana nak berpoligami? Nampak? Dua-dua dapat saya bagi jalan. Pandai-pandai lah. Ha? Memang tak ada lah. Memang tak ada. Dia lagi cerdik. Kan? Itu yang sampai ke Thailand lah. Memang dia orang tak setuju. Saya tak tahu apa sebab tak setuju. Mengaji hari-hari. Saya pernah cakap ke dia orang, puan nak payung emas tak? Apa payung-payung Ustaz? Dalam syurga tak payah payung Ustaz, kata dia. Dalam syurga tak payah payung, kata dia. Apa payung-payung, kata dia. Ustaz nak payung, Ustaz payung seorang, kata dia. Aku yang kena nak bela kau orang. Tapi, yalah, tak salah. Bini dah elok-elok jaga je lah. Yeah? Tapi kalau bini meragam, boleh. Jadi, wallahu'alam, insyaAllah tuan-tuan boleh tengok kat luar sana nanti. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.